Pemirsa, Partai Amanat Nasional atau PAN Provinsi Jambi dalam menghadapi pemilu di tahun 2024 mendatang telah menyiapkan sejumlah langkah-langkah untuk dapat memenangkan pemilu legislatif di setiap daerah. Menjelang pemilu serentak di tahun 2024 mendatang, DPW PAN Provinsi Jambi telah menyiapkan sejumlah langkah-langkah strategi untuk memenangkan pemilu saat ini. Diungkapkan oleh Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi Ahmad Husaini, bahwa dalam menghadapi pemilu di tahun 2024 pun, PAN Jambi telah menyiapkan struktur partai, tokoh partai, dan bakal caleg yang akan maju nantinya. Mengenai struktur partai, dirinya menjelaskan bahwa saat ini PAN sudah membenahi struktur partai mulai dari DPW hingga ke DPC di masing-masing daerah. Terkait bakal caleg dari DPW PAN Provinsi Jambi, dirinya sudah menyiapkan calon tokoh yang memang disukai oleh masyarakat. Yang pertama struktur partai, yang kedua tokoh, yang ketiga adalah caleg. Nah, struktur partai kan sudah kita benahi ini. Dari DPW, DPD, DPC, DPRT ya. Dari nahi kita terus bina, nah, terus tokoh. Nah, tokoh kita punya tokoh ya. Ada punya gubernur, ada punya bupati. Pokoknya tokoh di eksekutif dan legislatif. Kita maksimalkan potensi yang mereka miliki untuk misalkan PAN. Nah, sekarang kita fokus yang ketiga untuk legislatif. Nah, kita ingin menempatkan orang-orang yang benar-benar memang disukai masyarakat, memang diminta diinginkan oleh masyarakat. Sandi, Cek TV, melaporkan.